tak pernah makan daging unta, babe. So ini merupakan sejarah lah untuk hidup aku, eh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Assalamualaikum, what's up guys. Okay, hari ni aku masih lagi berada dekat Johor, dan kali ni aku pusing-pusing dekat kawasan area Gelang Patah ni. Dan aku sebenarnya nak mencari satu kedai makan yang aku boleh coverkan dekat area apa Gelang Patah ni lah. So aku terjumpa ni restoran Nasi Arab Mahbuba, yang buatkan aku tertarik nak cuba dekat sini lah. Diorang ada tunjukkan, diorang ada apa, jualkan nasi Arab unta. Weh, memang rare, babe. Aku tak pernah dengar dan aku personally tak pernah makan daging unta. So kalau korang nak tahu betul ke dia ada jualkan apa nasi Arab daging unta, teruskan menonton video ni sampai habis. Okay guys, inilah dia restoran Nasi Arab Mahbuba yang terletak di pusat komersial Suria, Gelang Patah. Aku dapat info mengenai restoran ni pun daripada Google Maps. Waktu aku sampai tu, aku tengok dekat dia punya bahagian luar tu kan, dia kata dia ada jualkan nasi Arab unta. Ha, dan dia punya tahap kebersihan dia memang A gitu. Waktu aku datang kedai ni memang kosong lah, tak ada orang. Lebih kurang pukul 3 petang macam tu. Dan aku terus grab dia punya buku menu untuk orderkan makanan-makanan yang best dekat sini. So jom kita makan. Ok geng, ha, ini aku dah ambilkan dah dia punya satu set dulang. Aku dah lama sebenarnya tak makan satu set dulang nasi Arab macam ni, eh. Dan dekat dalam satu set ni, okay, dia ada 3 jenis nasi, so that korang boleh try sikit-sikit kalau datang dengan kawan-kawan ataupun datang dengan family korang. Yang first kali ni ialah dia punya nasi mandi. Dan dekat bahagian atas dia tu ada lauk daging, okay. Lepas tu yang ni ialah kapsah kambing, dan juga yang kanan ni ialah maklubah ayam. Aku tak sabar nak try. Aku last makan semalam pada pukul 8 atau pukul 9 malam. Sekarang ni pukul 3.40 minit petang. Aku memang lapar gila. Dan dalam satu set ni juga dia ada bagi sekali dengan dia punya sup. Lepas tu ada juga dia punya salad ni. Dan tak lupa dia bagi sekali dengan dia punya ada macam sambal ni. Ataupun aku pernah belajar dulu, nama dia lah sahwik. Jadi aku buka dekat dia punya buku menu. Dia ada tuliskan dekat situ ada potato tajin unta. Tajin ni tak silap aku ialah makanan daripada Morocco. Lepas tu ini aku ada ambilkan juga dia punya unta roasted. Aku memang tak pernah try makan daging unta, babe. Untuk air ni tadi dia dah sampai awal sikit dan aku dah minum dah. Biasanya kalau pergi ke restoran nasi Arab, aku akan minta diorang punya Arabic tea ataupun teh Arab. Teh Arab ni dia punya aroma dia tu yang best, sebab dia ada campurkan sekali dengan mint leaf ataupun daun pudina. Bismillahirrahmanirrahim. Layan, babe. Okay, untuk dia punya garnishing ataupun hiasan-hiasan yang ada dekat atas ni, dia ada bagi sekali dengan capsicum. Lepas tu ada ni limau. Oh, limau apa? Orange. Orange. Lepas tu ada cili hijau ni. Aku memang sukalah gigit cili hijau ni, eh. Sebab cili hijau ni dia ada flavor dia yang tersendiri. Terhirup dululah dia punya sup ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Okay. Ngam weh dia punya sup ni. Aku tak sure ni sup apa, eh. Nak kata macam sup kambing pun ya, eh. Sebab dia punya flavor rempah-rempah tu agak strong. Okay, first ni aku nak try dulu dia punya nasi mandi. Wah, cantik betul dia punya beras ni, eh. Panjang-panjang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Sedap, eh. Dia punya flavor nasi mandi ni aku boleh katakan very rich. Wah, ini makan nasi saja dah sedap. Lepas tu dia punya beras tu menjadi lah, eh. Dia kembang cantik lah, elok. Maksudnya dia tak sogi, dia tak lembik. Ini ada daging. Wow, daging ni panas lagi. Dia punya daging memang lembut, babe. Tak lihat langsung lah. Ambil sikit dia punya sup, letakkan kat nasi. Ambil sikit dia punya sambal ni, eh. Lepas tu ambil lah dia punya salad-salad ni. Campurkan sekali dengan dia punya daging tu tadi. Dia buat makan, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, dia punya sambal ni, walaupun dia bahan utama dia tomato, eh, tapi aku rasa dia ada campurkan juga sekali dengan cili padi mungkin. Pedas. Wah, jarang-jarang aku makan sambal nasi Arab ni. Okey, rasanya pedas, eh. Untuk yang ni memang pedas betul. Wah. Okey, next aku nak try pula dia punya ni, nasi kapsah. Nasi kapsah ni kalau siapa-siapa yang tak pernah makan, punya rupa paras dia daripada luar dia kan nampak macam nasi tomato gitulah, eh. Okey, jom kita try pula dia punya nasi kapsah ni.
Sedap weh. Dia punya bahan-bahan lain yang ada dekat dalam nasi ni. Contohnya, tak silap aku macam ada pineapple, irisan pineapple maybe. Bukan. Capsicum, pineapple pula. Lepas tu dia ada letakkan sekali dengan ni lah, kismis. Ada kacang juga. Wah, bila korang tergigit kacang tu kan, dia bagi rasa yang berlemak itu. Untuk rempah yang ni dia very light, dia tak strong sangat. Cuma kalau korang tergigit sekali dengan dia punya kismis ni tadi, dia beri rasa yang sedikit manis lah. Tapi manis dia okey, manis yang jenis manis yang berlemak gitu. Yang ni pun sama, makan nasi saja pun dah sedap. Ini dia punya kambing. Wah, dia punya hamis-hamis kambing ni dia dah kurang. Ha, bukan tak ada dia dah kurang kan. Wah, makan sikit lah dengan dia punya nasi ni. Aku suka part-part yang ada lemak-lemak sikit ni. Nampak tak? Oh, itu best. Letakkan sikit dengan dia punya sambal. Look at that. Perfecto. Cili hijau. Wow. Aku cukup-cukup suka sulam kan cili hijau ni lepas makan nasi-nasi, contohnya nasi mandi ataupun nasi akapsah ni. Right, next aku nak try ni maklubah. Ni maklubah ayam. Wah, bau sikit. Okay. Untuk dia punya bau dia memang quite strong. Okay. Tapi bila korang dah masukkan dalam mulut, dia tak strong macam yang dia punya bau tu. Dia punya flavor tu sampai. Ni ada punya chicken. Chicken maklubah. Wah. Untuk dia punya ayam ni pun, dia masak sekali dengan rempah-rempah maklubah ni. Okay. Korang boleh nampak tu. Memang power babe. Untuk ketiga-tiga nasi ni, dia ada rempah-rempah dia yang tersendiri. Nah, sebab itulah dia ada nama mandi, dia ada nama kapsah dan juga maklubah. So, ke semua rempah ni, dia memberikan rasa yang berbeza. Tapi ayam dia ni super babe. Antara ketiga-tiga ni aku suka dia punya maklubah chicken ni. Tapi serius babe, dia punya chicken ni memang full of flavor tau. Dia punya rempah-rempah tu memang ngam dengan tekak aku. Kalau korang campur dengan dia punya sup dan juga dia punya sambal ni, aku rasa dah cukup perfect lah. Okay, sekarang aku nak try dia punya potato tajin unta. Panas lagi tak? Panas lagi. Panas. Ini dia, potato tajin unta. Tak pernah makan daging unta babe. So, ini merupakan sejarah lah untuk hidup aku . Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya tekstur dia tu, aku boleh katakan dia antara, dia mirip macam kambing campur dengan tekstur daging. Sedap weh. Dan yang penting, dia masak ni memang super lembut. Untuk potato tajin ni, dia masak sekali dengan dia punya tomato gravy kot. Campurkan sekali dengan ada kentang kat dalam ni. So ada capsicum. Punya base untuk tajin ni, dia ada rasa yang sedikit masam. Okay. Lepas tu, manis dia tu, tak silap aku, mungkin datangnya daripada gabungan capsicum yang ada dekat dalam ni. Capsicum kan dia ada rasa yang manis-manis sikit tu kan. This is something new lah. Oh, lepas dah lama sikit makan dia punya tajin unta ni, dia meninggalkan sikit rasa yang spicy. Sedap. Sampai ke dagu lah. Okay, next. Ini dia punya, panas. Ini roasted unta. Untuk roasted unta ni, aku rasa dia bakar dekat dalam, kita panggil tembikar ni kan, sekali dengan dia punya ada bawang, lepas tu ada capsicum. Pelbagai jenis warna capsicum tu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nice. Oh, yang ni pun lembut. This one. Ya, aku boleh katakan ni tak jauh beza lah dengan tekstur kambing. Kambing or daging macam tu lah . Okay, lepas dah kenyang makan set dulang tadi kan. Okay, dengan tiga jenis nasi dan juga tajin unta dan juga roasted unta. Sekarang ni aku nak santai-santai minum ni Arabic coffee. This one.
Tu dia. Oh. Huh, bau sikit. Oh, pekat weh. Wah, dia punya kopi ni sangat strong. Okey. Siapa-siapa peminat kopi, kau kena try Arabic coffee ni, babe. Okay, next aku nak try pula ni, the kunafa. Yes, it's time for dessert lah. Ini bukan kunafa yang biasa. Okay, katanya dekat dalam ni ada cream cheese, lepas tu ada mango jam. Okay, kunafa ni aku tahu korang semua dah pakar, betul lah. Semua dah tahu dah macam manakah rupa kunafa, macam manakah dia punya texture bagi atas kunafa. So aku tak perlu nak explain in detail lagi. Okay, dekat dalam ni pun dia ada letakkan sekali dengan kacang. Sebabkan dia letakkan sekali dengan mango jam tadi, dia punya rasa manis tu memang datangnya daripada mango jam tu. Biasanya kalau kita makan kunafa, dia akan letakkan dengan sugar syrup. Layan, babe. Ui, sedap. Kena betul. Perfect combination. Ni, Arabic tea dan juga kunafa ni. Last kali aku nak try dia punya dessert ni. Nama dia Omali. Lebih kurang gitulah sebutan dia. Jom kita tengoklah kat dalam dia macam mana. Oh, dia. Jom kita try. Dia macam ibarat udang roti. Kat dalam dia tu ada macam, bukan macam lah, memang roti lah kot kan. Layan ni, yang ni aku rasa boleh makan dua orang. Kalau korang ada yang ni, order sekali dengan kunafa tu, boleh share-sharekan dengan pasangan korang ke, ataupun dengan kawan korang ke, ataupun dengan ahli keluarga korang. Okay guys, aku rasa itu sahaja yang aku nak share dengan korang untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangat sebab teman aku makan di restoran Mahbuba yang ada dekat Gelang Patah ni. Memang ngam teruk, babe. Dia punya alamat dan juga waktu operasi nanti aku akan letakkan dekat bahagian bawah tu. Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Padu Babe Studios, make sure korang subscribe dan klik bell button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga TikTok, boleh follow Padu Babe Studios. Okay guys, aku nak habiskan dessert ni. Apapun makanan yang ada dekat restoran Mahbuba ni, memang mantap, memang padu gila, babe. Padu Babe.